صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kita muliakan Tuan Imam, Nazir dan Ahli Jawatankuasa Masjid, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, ini kasih sekalian. Alhamdulillah, masa bergerak begitu pantas. Kita kini sudah sampai kepada malam ke-9. Bermakna satu hari lagi kita akan sampai kepada 1/3 Ramadan. Demikianlah, masa berjalan dengan pantas dan kita semakin hampir dengan hari kembalinya kita kepada Allah Azza wa Jal. Kerana ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Quran yang menegaskan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, kamu sedang aktif menuju Tuhan dan kamu pasti menemuinya. Bermakna kita dalam perjalanan mendekati Tuhan, dan sebab itulah kita disuruh pulang kepada Allah Azza wa Jal, disuruh kembali, balik kepada Allah Azza wa Jal. Dan perkataan balik ini diungkapkan sebagai tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiy walladhina amanu ma'ah. Hai orang-orang yang beriman, Allah pesan kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, yakni kembalilah ke jalan Allah, kepada Allah, kepada Islam, dan bukan kepada fahaman-fahaman Melayu, Jawa, Arab dan sebagainya. Tubu ilallah, baliklah kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, dalam bulan puasa ini kita disuruh ya menghindari kebatilan. Kita disuruh balik kepada kebenaran, tinggalkan kebatilan. Fahaman-fahaman sesat, fahaman-fahaman rasis kebangsaan, fahaman-fahaman perkauman, ini wajib ditinggalkan, khasnya dalam bulan Ramadan ini, kerana dia adalah kebatilan. Sebab itu meninggalkan kebatilan ini dalam bulan Ramadan adalah sangat-sangat dituntut. Kita disuruh kembali, balik kepada Allah, kepada Islam, khasnya dalam bulan Ramadan ini. Itu makna kembali kepada Allah Azza wa Jal. Itu makna menghargai bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni juga disebut sebagai bulan taubat, bulan taubah, bulan balik. Tapi kalau orang masuk bulan Ramadan pun dia masih berpegang terus dengan kebatilan, mau mati Melayu saja, tak nak mati dalam Islam, dia nak berjuang Melayu, tak nak berjuang dalam Islam, orang ini tak berubah juga dalam bulan Ramadan, sia-sialah. Ya, sebutkan dalam hadis, Tuhan telah memberi tempoh yang panjang dan tak ada lagi alasan, tak ada keuzuran bagi orang yang sudah umur 60 tahun tak balik-balik kepada Allah, tak balik, tak rujuk, tak kembali kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita sudah umur 60 tahun, baliklah kepada Allah.
pulanglah kepada Islam. Jadi kita tengok ramai orang-orang yang dulu tak tentu arah, dah umur 60, 70 sedar balik kepada Islam. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Ya, Syahrul Ramadan adalah bulan taubat, dan kita akan bincang dalam tempoh beberapa minit ini tentang taubat. Ayat tadi mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha, balik kepada Allah, pulang bertaubat dengan taubat yang betul-betul, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul jujur. Mudah-mudahan Tuhan kalian menghapuskan dosa dan keburukan, dosa dari keburukan yang kalian lakukan. Moga-moga Allah akan masukkan kita, masukkan kalian syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari Allah tidak akan menghina para nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Allah tak akan menghampakan, Allah tak akan menjatuhkan maruah orang-orang yang beriman dan nabi yang bersama mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka itu begitu jelas terpampang di hadapan mereka. Wa bi aymanihim, di kanan dan di kiri mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, mereka berdoa, hai Tuhan, sempurnakan kegemilangan cahaya kami, hai Tuhan, dan ampunkanlah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau wahai Tuhan maha berkuasa melakukan apa saja. Ini tuan-tuan, dalam surah Tahrim ayat 8 kita disuruh balik, meninggalkan segala penderhakaan, segala maksiat, segala lara, perbuatan lara, segala kebatilan. Inilah bulan Ramadan, bulan taubah. Kita semua balik, maka kita kena balik, tuan-tuan, balik kepada Islam, balik kepada Allah, balik kepada ajaran yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita manusia ni sentiasa melakukan kesilapan. An-nasu khata'un, manusia ni memang selalu melakukan kesilapan dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan orang salah yang paling baik adalah orang salah yang mahu pulang, balik bertaubat, balik ke pangkal jalan, balik menurut kebenaran, balik mengikut Islam. Dia dah lari dah, ikut faham Melayu, faham Jawa, faham Arab, faham Boyan dan sebagainya. Ya, dan balik-balik kepada faham Islam. Ini adalah tuntutan Allah dalam bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan mahu sekalian, inilah seruan surah At-Tahrim ayat 8. Surah An-Nur, ya, ayat 36 juga mengatakan, ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, kembalilah, bertaubatlah wahai orang-orang mukmin semuanya. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertaubatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang mukmin, mudah-mudahan kalian akan berjaya. Jadi tuan-tuan, kalau kita mahu balik ke pangkal jalan, mahu mengakui kelemahan kita, kesalahan kita, iaitu kita memang orang yang banyak salah, kita tak tahu apa yang Tuhan suruh, maka sekarang kita dah taubat, kita belajar dalam bulan Ramadan ni, kita baca Quran, kita jernihkan hati kita, dan kita harap Tuhan panjangkan umur kita dalam Ramadan yang akan datang. Kita tak tahu Ramadan yang akan datang kita ada atau tidak, tuan-tuan. Ya, tapi Ramadan ni mudah-mudahan perpanjangan dapat kita teruskan bersama, ya, sampai berhari raya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itulah takdir, ya, bagi kita semua. Kita tak akan menunggu lama di dunia ini. Ada yang belum tua pun dah mati dah. Ya, mati dengan motor, mati dengan motokar, dengan bas ekspres, mati dengan lori, mati panjat pokok dan macam-macam. Jadi tuan-tuan mahu sekalian, ini takdir Allah, kita tak tahu, ya, dan tak ada siapa tahu di bumi mana dia akan mati dan apa yang akan berlaku besok hari pada diri dia, tak ada siapa yang tahu. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Yang Maha Tahu Tuhan. Jadi kita pasrah kepada Allah,
kita pulang kepada Allah. Ya, kalau kita tak pulang, Tuhan berfirman, ya, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Ya, dalam surah Al-Maidah Allah menegaskan, tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, padahal Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ini adalah, saudara-saudara sekalian, maknanya soalan yang Allah ya timbulkan kepada kita. Afala yatubuna ila Allah? Apa tidakkah mereka mahu balik kepada Allah, bertaubat kepadanya, mohon keampunan Allah terhadap semua kesilapan, kesilahan, kesalahan-kesalahan kita. Ya, orang yang sudah sesat jalan, orang-orang yang sudah makan duit rakyat berbilion-bilion, yang hilangkan duit Melayu 52 bilion hilang, tak mau taubat lagi, tak mau mengaku, tak mau balik. Jadi macam mana orang-orang macam itu? Ya, jadi tuan-tuan sekalian, inilah Allah SWT tegaskan dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 74. Dan kemudian di dalam surah An-Nisa, ya, Allah menyebutkan innamat taubatu 'ala Allah lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalah. Taubat yang Allah terima itu adalah orang-orang, taubat orang-orang yang berbuat keburukan kerana ketidaktahuan. Thumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertaubat. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Orang itu adalah Allah akan menerima taubat mereka. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Walaisatit taubatu lilladheena ya'maluna sayyi'at. Taubat itu bukan kepada orang yang terus-terusan melakukan kejahatan. Hatta idza hadara ahadumul maut, bila maut datang menjenguk mereka, pada ketika itu baru dia berkata, qala inni tubtul an. Barulah dia berkata, ha, sekarang ni aku nak bertaubat. Bukan untuk orang itu. Walalladzina yamutuna wahum kuffar, dan taubat juga bukan untuk orang yang mati di dalam kekufuran. Orang yang mati dalam kekufuran tak berhak mendapat, ya, taubat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, menolak hudud, menolak syariat, menolak agama, tak mau Islam, orang ini, ya tuan-tuan, Tuhan siapkan untuk mereka seksa yang sangat pedih. Jadi inilah tuan-tuan dan sekalian, anak-anak kita ni dari semasa ke semasa kita makin dekat kepada Allah, kita akan kembali ke rahmatullah, dan yang akan kekal adalah Allah, dan yang akan menyambung adalah zuriat-zuriat kita, sama ada dia membawa sesuatu yang baik atau sebaliknya, itulah nasib mereka. Tuan-tuan dan sekalian, dalam hal ini, ya, Rasulullah SAW menegaskan, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru. Ya, Rasulullah mengatakan, hai orang ramai, hai manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kepada Allah, ya, dan mohon keampunan daripadanya. Karena aku, kata beliau, atubu ilaihi fil yaum mi'ah marrah, dalam sehari 100 kali aku bertaubat meminta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa aku. Jadi tuan-tuan, taubat yang dimaksudkan di sini pertama sekali adalah an-nadam, maknanya kita mesti menyesal, mesti mengetahui bahawa yang kita lakukan itu salah. Bahawa tak ikut Islam, ikut faham Melayu, itu salah. Bahawa tak laksana hudud, ikut kehendak nafsu, nafsu dan undang-undang yang kita buat sendiri, itu pun tak ikut juga. Yang kita dah buat perjanjian pun kita tak laksanakan janji kita, janji kepada rakyat Kelantan, kepada mana-mana, kita tak laksana. Itu bukan satu cara yang betul, ya, dalam mengikut jejak langkah Rasulullah SAW. Sebab itu kita kena kembali bertaubat kepada Allah.
kena baginda bertaubat 100 kali sehari. Dia seorang rasul, dia seorang nabi. Tuhan nak ampunkan dosa dia. Kita ni banyak dosa yang kita tahu dan kita tak tahu. Kita berapa kali kita mohon ampun, minta bertaubat kepada Allah SWT dalam sehari? Tak sampai 20 kali, tak sampai 10 kali pun. Macam mana kita nak mendapat nasib baik, tuan-tuan? Jadi inilah, ya, kita perlu ingat, ya, Rasulullah SAW, ya, menegaskan perkara ini, ya, di mana Rasulullah juga menegaskan bahawa Tuhan amat suka seseorang itu setelah dia buat silap, buat salah, dia bertaubat kepada Allah SWT. Dia sangat suka, lebih suka daripada orang yang kehilangan unta di tengah padang pasir, ya, yang dalam kelaparan dia tercari-cari, akhirnya dia berjumpa unta dia dengan segala bekalan makanan dia itu semula. Allah lebih suka kepada orang yang bertaubat daripada dosanya, daripada sukanya seorang yang pergi berkelana di padang pasir Sahara, lalu untanya hilang dengan bekalnya sekali, dia tertidur, untanya hilang, dia berjumpa semula unta dia dalam keadaan, ya, dia sudah putus asa. Allah sangat suka, ya, kita pulang kepadanya. Jadi tak timbul soal sudah masanya sudah lewat, tak timbul. Walau umur kita berapa pun, kita disuruh kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi tua, lagi cepat pulang. Baliklah kepada Allah. Duit-duit yang ada tu boleh dikafarahkan, boleh ditebus dosa-dosa yang lalu. Ha, ini tuan-tuan dan sekalian merupakan saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa inna Allah Ta'ala dalam hadis, ya, an Abi Musa, ya, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah Ta'ala yaqsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendepankan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kejahatan di waktu siang, ya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah mendepankan tangannya di waktu siang, liyatuba musii'al lail, supaya orang yang buat jahat waktu malam balik bertaubat, ya, minta ampun kepada Allah SWT, hatta tatla' asy-syams min maghribiha, sehinggalah matahari terbit daripada barat. Kalau dah matahari terbit daripada barat, istighfar, taubat dah tak diterima Allah Azza wa Jalla. Setakat ini matahari masih terbit daripada timur, maka tuan-tuan baliklah kepada Allah. Dalam bulan Ramadan ni kita istighfar, kita mengaku kita banyak salah, banyak dosa, dan kita kembali kepada ajaran Islam, dan kita mohon Allah terima segala dosa-dosa, segala amalan kita itu dapat diampunkan, taubat kita diterima, dan kita mendapat, ya, barakah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, eh, tuan-tuan sekalian, taubat itu maksudnya apa? Yang pertama, mesti ada maklumat tentang salahnya perkara yang kita buat, dosa yang kita buat. Yang kedua, mesti ada rasa menyesal, ya, kerana kita dah buat dan kita tak mau buat lagi. Mesti ada rasa menyesal, an-nadamu taubah. Taubat itu adalah penyesalan. Kalau anda tak menyesal yang anda dah buat jahat, anda dah aniaya orang, anda sapu duit orang, anda fitnah orang, anda tak menyesal, anda tak taubat. Jadi harus ada penyesalan, istighfar. Kemudian dengan lidah mesti ada istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon keampunan Allah, aku bertaubat kepadanya. Mesti ada sebutan istighfar itu, ya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, dan akhirnya azam, azam tak mau balik buat perkara yang itu. Azam tak akan berjuang atas landasan Melayu. Dia nak akan kembali berjuang atas dasar Islam. Saya dah taubat pada Allah perjuangan Melayu, saya nak bertaubat, saya nak berjuang pada perjuangan Islam. Betul tuan-tuan? Betul? Perjuangan Islam betul ke perjuangan Melayu?
Perjuangan Islam itu betul. Kita orang Melayu, jin, jin Melayu ke, jin Jawa ke, jin semua ni pun mesti mengikut Islam. Perjuangannya, hidupnya, matinya, negaranya, politiknya, budayanya, semua mesti Islam. Kalau tak maul juga Islam lagi, dah masuk Ramadan dan nak keluar pun masih lagi dengan fahaman yang sesat, fahaman yang keliru, fahaman kaumiah, fahaman asabiah, fahaman yang batin, maka Ramadan tak ada maknalah. Habis umur gitu je lah. Tua gitu, tua habis. Tak bermakna. Tua yang tak ada makna. Jadi tuan-tuan dan sekalian, inilah yang perlu kita fahami ya dalam bulan Ramadan ini. Di mana ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis baginda banyak ya pesanan-pesanan beliau ya, di mana antaranya ya baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa Allah SWT ya begitu mudah memaafkan orang. Walaupun beratus kali dia buat dosa, tapi kalau dia mau kembali, mau taubat, Tuhan akan terima taubat dia. Walaupun berkali-kali, walaupun taubat orang yang tak betul itu pun dikira taubat sama belacan, kata orang sekarang ya. Tetapi Tuhan tetap menerima taubat walaupun kita buat banyak kali, sampailah akhirnya kita mencapai martabat ya, taubat yang nasuha, yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran tadi. Dalam hadis baginda menegaskan, inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kepada halqum dia. Kalau nyawa dia dah sampai ke halqum, ketika itu Tuhan tak terima taubat. Taubat dia, taubat orang lain mungkin masih boleh diterima. Taubat dia tak diterima dah. Ya, kerana sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Yugharghir ni maknanya dah sampai nyawa dia sampai ke situ. Ya, dia dah nazak dah sampai ke situ yugharghir. Ya. Dan hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana. Artinya kalau Tuhan dah memanjangkan umur orang sampai 60 tahun, dia tak bertaubat juga, maknanya dah tak ada alasan, tak ada keuzuran bagi dia dah. Tak ada maaf bagi dia dah. 60 tahun hidup tak balik juga. Ya, dah 70 tahun tak balik juga, masih lagi sesat, merayau-rayau, menjadi orang yang sesat. Ya, marah pada orang Islam, nak berjuang Islam dan mengatakan orang berjuang Islam pula sesat. Dan ini maknanya Tuhan tak ada akan memberikan excuse lagi pada orang. Kalau dah umur dia sampai 60 tahun tak balik kepada Islam, tak tobat, tak ada lagi excuse dia. Nah, ini yang dimasukkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama lam yatruk lahu uzran idza amhalahu hadhihi al-mudda. Idza amhalahu hadhihi al-mudda. Ulama mengatakan maknanya dia tak ada alasan lagi dia nak berhujah depan Tuhan dah. Dan 60 tahun Tuhan bagi dia hidup, dia tak balik juga kepada jalan yang Tuhan dah tunjuk, yang Rasul bawa. 10 tahun dah makan nasi, buka macam-macam bubur dan sebagainya, tapi tak juga selesai ya, tak juga balik pada jalan Allah. Sia-sia aja tuan-tuan, sia-sia aja. Puasa pun sia-sia mungkin. Puasa tapi tak meninggalkan kebatilan, tetap dengan faham yang batil. Puasa tetapi tetap dengan lara, buat lara. Puasa tetap buat jahat, hina orang, fitnah orang, TV, suak khabar, hari-hari duk fitnah orang. Dia je pakai, itu rakyat punya, kenapa dia saja yang boleh guna? Bila orang sebut masjid soal Islam, oh tak boleh, ini masjid tak boleh guna tu, aku dengan ini. Tapi awak hari-hari gunakan ke kepentingan rakyat dan negara, untuk kepentingan orang tertentu.
Ini apa punya keadilan? Tak taubat juga ni. Dah Ramadan pun tak taubat juga. Dah puasa pun tak taubat juga. Dah pergi haji pun tak taubat. Jadi tuan-tuan mahu sekalian, ya, ini adalah mesej bulan Ramadan, iaitu supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ke jalan yang lurus, seperti mana yang disebutkan dalam hadis an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari an Nabi SAW qala inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'an lail hatta tatul asyams min maghribiha. Jadi maknanya, marilah kita kembali ke jalan Allah, ya, mengikut jalan lunas-lunas yang dibawa oleh ajaran Allah, ajaran Islam. Kita tak boleh menyimpang daripada ajaran Islam. Mengapa Melayu berpecah? Kerana Melayu tak mau ikut Islam, tak mau balik kepada Islam. Kalau Melayu mau balik kepada Islam, nescaya Melayu bersatu. Dan bukan logik kita tak boleh gunakan Islam, kita kena bersatu atas Melayu je baru boleh. Itu tak betul. Sebab itu adalah hujah Abu Jahal, Abu Lahab, bila dia menentang ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kami dulu bersatu, orang Arab ni bersatu, bila engkau datang bawa ajaran Islam, kita semua berpecah belah, berkelahi, anak beranak, berbunuhan, berperang. Oleh kerana itu, baliklah Muhammad, tinggalkan ajaran agama kau ni, katanya. Jadi kalau kita pegang konsep Abu Lahab tu, kita menjadi jahiliah balik. Kita kembali jahil, kembali bodoh, kembali tak mau, ya, mengikut ajaran Allah Azza wa Jalla. Ajaran Allah itu serba rahmat. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul itu semuanya rahmat, ya, Quran, hadis, hudud, semua itu rahmat. Jadi kalau kita anggap bahawa Islam ni mau menimbulkan keganasan, siapa berjuang Islam mereka adalah pengganas, oh, ini satu gambaran Israel, ya, Yahudi yang buat persepsi yang demikian, supaya Islam ni dijauhi, supaya orang yang berjuang Islam ni dimusuhi, dia anggap sebagai penjahat, pengganas, komunis dan sebagainya. Yang jahat sungguh dia anggap hero. Jadi ini masalah yang kita harus faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya fikir kita nak menunaikan salat tarawih selepas ini, dan saya harap inilah mesej ringkas kita pada malam ini, iaitu kembali kepada Allah. Kita dah malam ke-9, baliklah kepada Islam. Tinggalkan fahaman-fahaman yang lain, jahiliah ni. Fahaman Melayu, fahaman Jawa, tinggalkan. Orang Jawa tak apa, orang Melayu tak apa, tetapi berjuang mesti atas landasan Islam, maka kita akan bersatu. Itulah mesej yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam bulan Ramadan ini, dan kita ada lagi 21 hari, ya, Ramadan, dan kita harap kita mendapat rahmat, mendapat maghfirah Allah SWT, ya, mendapat syurga insya-Allah, ya, di hujungnya, dan kita dapat berhari raya, ya, bersama sanak saudara dalam keadaan sejahtera bahagia. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, marilah kita mengikut ajaran Islam dalam konteks ini, iaitu tubu ilallah, balik bertaubat kepada Islam, kepada Allah, kepada ajaran Nabi. Kita akan bersatu padu dan kita akan tinggalkan segala maksiat, segala kejahatan, segala penipuan, segala fahaman-fahaman jahiliah yang dikumandangkan oleh, ya, media massa yang sangat rosak, ya, dalam negara dunia Islam hari ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan dan kesungguhan tuan-tuan untuk menunaikan salat tarawih, ya, dalam masjid ini. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.